Nah, kita sekarang berpindah beritanya ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu pepatahnya. Tapi benar. Apalagi jika berkaitan dengan yang namanya penyakit kanker. Oke, hal tersebutlah yang mendasari Melanie Ricardo untuk baru-baru ini berkonsultasi dini kepada dokter seputar kanker payudara. Wanita biasanya rentan dengan penyakit kanker payudara. Hal tersebut membuat presenter Melanie Ricardo merasa khawatir. Perempuan kelahiran 24 Agustus 1981 ini pun mencari tahu apa saja penyebab dari penyakit tersebut. Oleh karena itu, ia tidak segan untuk berkonsultasi dengan dokter terkait perihal penyakit kanker payudara. Dan kemarin, tim Entertainment News berkesempatan mengikuti istri dari Tyson James Lynch ini saat melakukan konsultasi ke dokter. Hai good people, ketemu lagi bersama dengan saya Melanie Ricardo dan saat ini saya lagi ada di Plaza Senayan untuk satu event yang penting sekali tiap tahunnya, namanya adalah Breast Cancer Awareness. Ya, dan yang pasti sekarang saya akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah seorang dokter ya, mengenai bagaimana tentunya untuk bisa melakukan pencegahan terhadap yang namanya kanker payudara dan juga bagaimana mendeteksi sedari dini. Tapi kan yang lebih tahu jejak dan detailnya pasti sang dokter. Jadi kita pengen ngobrol sekarang bersama sang dokter yang udah nunggu kita di dalam. Yuk, let's go. Good people, pastinya juga ingin tahu kan bagaimana bahayanya penyakit kanker payudara serta bagaimana cara mengatasinya. Kita ikuti Melanie Ricardo terus yuk. Nah, gimana caranya? Pertama dok, untuk bisa mencegah terlebih dahulu. Kalau kita sudah ada gen cancer terutama dok. Ya, jadi tadi diterangin nih ada satu narasumber ya bahwa setiap orang punya kans untuk kena kanker. Jadi yang harus dilakukan adalah mengurangi resiko-resikonya. Tadi ada 3 tips. Satu, memilih makanan yang sehat. Kedua, teratur melakukan aktivitas olahraga. Dan ketiga, mengendalikan stres. Nah, itu 3 ya pencegahannya. Habis gitu, deteksi dini. Nah, kalau yang paling sederhana dengan pemeriksaan payudara sendiri yang tiap bulan itu. Beberapa tips supaya paling enggak si stres ini bisa diminimalisasi gitu ya, dok. Oke, dokter. Berdamai dengan diri, berdamai dengan stres. Sebetulnya sekarang ini keadaan di Indonesia sendiri, wanita Indonesia banyak, berapa banyak sih yang udah kena kanker payudara dan ada chance kalau udah kena bisa sembuh total tuh ada nggak sih dok? Ya, jadi kanker payudara itu sekarang nomor satu ya kasus tertinggi ya, setelah itu ada kanker leher rahim kan ya. Makanya nomor satu adalah lakukan upaya-upaya pencegahan. Yang kedua deteksi dini agar diketemukan sedini mungkin dan datang ke tempat berobat yang tepat. Disupport oleh dukungan keluarga dan kerabat-kerabat supaya dapat melalui itu dengan baik. Berarti kemungkinan untuk sembuhnya ada asal dideteksi sedari dini gitu ya dokter ya. Dan pola hidup yang sehat tentunya good people. Karena yang tadi dokter udah bilang tipsnya adalah satu, makan sehat. Sehat. Dua, melakukan aktivitas olahraga teratur. Tiga, mengendalikan stres. Tidak ada yang mustahil apabila ditanggulangi dengan baik gitu. Teman-teman kalau begitu thank you, sukses selalu, terima kasih dokter, we're stronger together, let's defeat breast cancer, thank you untuk good people semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya, Tuhan berkati, Dani. Nah, breast cancer ini betul complicated kita kalau ngomongin soal ini, apalagi untuk perempuan ya. Betul, walaupun laki-laki juga ada resikonya 10% kemungkinannya, walaupun kecil tapi tetap ada gitu tem